Besar itu dulu awal itu cuma 10 ribu mas, karena ini saya itu rutin membayar. Nah terus kok dikasih saya pinjaman 50 terus itu nerimanya 37 dulu itu. Nah 37 terus dibalik nama situ katanya sementara. Ya enggak apa sih kalau anu tapi aja bujuk aku. Nah terus habis itu kok saya 5 bulan panen, tak ambil itu loh, enggak boleh. Cik, kowe ngembojo aku, wis jenengmu kok enggak oleh dijiko. Niku sering, dah terus dhek niku terus gugat kula. Gugat kula, kula ya pakai pengacara mas dulu itu, saya enggak sendiri ya. Saya itu diajak ke notaris, dibikin jual beli, dibikin 100. Tapi uangnya cuma 50 gitu. Nah 50 saya kan bungani 2.500.000 tiap bulan. Kan sana masih punya utang aku toh kalau beli 50. Saya tak bayar lunas mas. Utang itu sejak dulu 5 bulan tak bayar lunas, gak mau situ mulek. Masih dipikir. Nah saya disidangkan itu waktu disidangkan itu saya enggak punya bukti apa-apa ya kalah toh. Sudah dibikin jual beli. Tiap tanggal 25 itu mesti minta jasa di saya.